Peringatan Hari Ulang Tahun TNI ke-75 secara daring yang diikuti Kodim 1008 Tanjung pada Senin 5 Oktober 2020 turut dihadiri Bupati Tabalong beserta unsur Forkopimda lainnya di Kabupaten Tabalong. Dalam sambutannya, Bupati Tabalong Anang Syafiani mengapresiasi TNI Kodim 1008 Tanjung yang selama ini telah banyak berbuat untuk memajukan Kabupaten Tabalong. Bupati Anang berharap agar TNI terus tumbuh dan berkembang, menjadi kekuatan terdepan menjaga NKRI serta meningkatkan perannya dalam memajukan pembangunan. Kita sudah merasakan kiprah nyata dari TNI ini. Nah, oleh sebab itu di ulang tahunnya yang ke-75 ini kita mendoakan agar TNI terus tumbuh dan berkembang menjadi kekuatan yang terdepan untuk menjaga NKRI, dan di masa-masa damai TNI lebih meningkatkan perannya untuk memajukan pembangunan di negara kita ini, khususnya di Kabupaten Tabalong. Bupati Anang menyampaikan keberadaan TNI memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat di Kabupaten Tabalong. Ditambah lagi dengan adanya sinergitas antara tiga pilar, yakni pemerintah daerah, TNI, dan Polri. Alfi Syahrin, TV Tabalong melaporkan.